pemilu ya kita ya. Kita gak mau pakai baju warna biru. Nah, apa kabar kalian semuanya? Baik. Kita harus menanyakan kabar setiap ketemu ya. Karena aku juga salah satu member yang sering digadang-gadang atau dikabar-kabari atau diisu-isukan. Kayak kemarin tuh ada isu kalau gue bakal jadi wakil kapten. Isu, terus katanya ada isu gue kembaran Cishani katanya. Walaupun itu emang benar dan udah divalidasi, tapi ya itu isu ya. Nah terus katanya juga ada isu Olan next captain katanya. Gue sebenarnya udah tahu sih itu sebenarnya. Tapi kali ini nih di Saint Batsu dan di Sosenke kali ini kita nggak boleh bikin isu sih. Kita harus bikin yang beneran. Jadi kayak kita harus merealisasikan katanya Allah mau jadi penerus kami apa dia katanya. Jadi kalian semua jangan lupa dukung aku dengan hashtag Mechanic Queen dan McQueen. Thank you ya semuanya yang udah mendukung aku. Kalau misalnya kalian siapa di sini yang mau sehat-sehat? Siapa di sini yang mau banyak rezekinya? Tujuan aku di sini adalah
gue, kalian bahagia saat aku perform di atas panggung ini. Dan sejak kecil, aku bercita-cita menjadi idol yang dapat bersinar dan dapat dilihat oleh banyak orang. Visi aku adalah bertumbuh dan berkembang bersama kalian semua. Satu-satu harapan aku udah mulai terkabul, tetapi ada satu harapan yang belum terkabul, yaitu bunga lepar ini belum bertumbuh dengan indah. Kalian membantunya dong agar dia bisa ingin lepar dengan indah. Jadi aku ingin tanya, di antara banyaknya bunga, kalian suka bunga apa? Bunga baku. Lavender? Wow. Jadi aku ingin kalian memilih your chosen flower, yaitu bunga lavender. Ya, terima kasih.
Gemas, terima kasih lo. Daftar gen 13 ya. Ya, Ichigo Ichie. Satu kali, satu pertemuan. Pertama kali itu aku dengar dari sebuah dorama, drama Jepang, judulnya Makanai. Dia itu tentang seseorang yang mau mengejar mimpinya. Terus Ichigo Ichie itu disebut pas beliau ini mau perform. Jadi dia menanamkan dalam dirinya soal di setiap kali perform, di setiap pertemuan yang ada, dia ingin melakukan yang terbaik karena kesempatan itu belum tentu terulang. Jadi walaupun tariannya sama, lagunya sama, orang-orangnya pun sama, membernya sama, belum tentu kenangan itu tuh akan diulang lagi gitu. Jadi kalian mau nggak ngusahain yang terbaik di semuanya sama aku? Terima kasih banyak, mohon bantuannya. Jadi teman-teman semuanya, di sini aku pengen menjelaskan
kan tentang konsep Sonsekyoku. Jadi buat kalian yang belum lihat video dari YouTube JKT48, hi. Okay, jadi sebenarnya konsep aku itu hashtagnya adalah Let's Find the One. Iya. Jadi intinya di sini itu kita semua mencari siapakah sosok Senbatsu, siapakah sosok nomor satu tersebut. Dan di dalam videonya itu aku menjelaskan bagaimana karakter aku sendiri. Jadi apakah sosok Senbatsu tersebut cocok dengan karakter aku? Apakah orangnya aku atau orang lain? Kita gak ada yang tahu. Terus bisa banget kalian habis ini ngeliat video YouTube JKT48. Terus hai. Bisa banget lihat. Okay, kalian jangan lupa lihat ya. Jangan lupa cek YouTube JKT48. Terus lihat video yang namanya Raisa Shiba. Okay gak? Okay, semuanya. Sebenarnya aku juga ini adalah sunset juga pertamaku dan aku juga mengerti porsi aku di sini itu seperti apa. Aku cuma ingin bilang bahwa selalu lihat perjuangan aku dan selalu lihat perkembangan aku selama di JKT48 ya. Selalu hargai semua perjuangan member selama ia masih ada di JKT48. Okay. Semoga nanti kita bisa see you on top lah katanya, see you on top, bener gak? Iya kan? Iya. Okay, semuanya, aku cuma ingin minta dukungannya dari kalian aja. Dan intinya selalu lihat perjuangan seorang Raisa JKT48 ya. Terima kasih.